Kita boleh mengesahkan pada hari Jumaat ini kita akan menerima 20 jenazah warga negara kita kembali ke tanah air. Masa pesawat sampai tak ada perubahan, iaitu 10 pagi. Untuk mereka yang tidak disenaraikan atau belum dapat dilepaskan kerana dokumentasi dan sebagainya, kita sedang buat persiapan untuk penerimaan kedua pada 24 hari bulan. Persiapan, tak ada pengesahan, tetapi templatenya agak sama, tapi hari negara tak bergabung. Kita ada satu lagi mesyuarat esok dan juga rehearsal mulai pukul 10 di Kompleks Bunga Raya, di mana persiapan kita dibuat secara real time, mengambil kira 20, dan seperti dijanjikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, senarai penuh nama-nama mereka yang akan kembali akan diumumkan saya esok.